Dalam rangka Disnatalis yang ke-39, SMP Negeri 1 Sukomoro belum lama ini menggelar acara parenting dan motivasi untuk memberikan wawasan kepada para wali murid agar menjadi orang tua dan sahabat bagi putra-putri sukses di masa depan. Turut hadir dalam acara ini, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk Sopingi, Camat Sukomoro Fevri Hendro Siswanto, dan Forpimcam Sukomoro. Dalam sambutannya, PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi mengatakan bahwa pentingnya menjadi orang tua dalam membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi bagi anak di dalam menempuh pendidikan untuk bekal kesuksesan di masa depan yang cerah. Ia juga menjelaskan bahwa setiap anak memiliki kecerdasan, kekreatifan, dan keahlian di bidang masing-masing. Untuk itu, pelaksana tugas bupati mengajak para orang tua untuk menjadi sahabat dan orang tua untuk anaknya sendiri dengan mensupport dan mengarahkan ke arah sudut pandang yang sifatnya positif agar ke depan anak bisa sukses di masa depan. Karena masa-masa remaja merupakan usia di mana anak mulai punya perasaan mengidolakan sesuatu hal dan menciptakan kreativitas. Dari Nganjuk, Siti Nurul Khalifah melaporkan.